Halo guys, di video kali ini aku akan nge-share ke kalian yaitu trik dan tips karakter terbaru yaitu Dimitri dan juga Tifa ya guys ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya. Oke ya, langsung saja kita ke trik dan tips nomor pertama guys. Oke sih, kita mulai tips yang nomor pertama di sini yaitu kalian selalu nyalakan terlebih dahulu skill Dimitri-nya ini sebelum kalian kenok gitu ya guys ya. Jadi sebelum kalian kenok kalian harus nyalakan terlebih dahulu skillnya guys supaya bisa kalian menyembuhkan diri ya guys ya. Karena ketika kalian sudah kenok itu kalian sudah tidak bisa untuk mengaktifkan skill karakter gitu guys. Jadi kalian harus klik skill karakter Dimitri-nya sebelum kalian kenok ya. Jadi di sini kalian harus pandai-pandai mengetahui apakah kalian akan kenok atau tidak ya. Jika kalian akan kenok, kalian langsung saja buat cepat-cepat aktifkan skill Dimitri ini. Dan jika sudah diaktifkan, di sini kalian langsung bisa untuk menyembuhkan diri dan langsung auto hidup lagi gitu ya. Oke, sih kita lanjutnya nomor 2 di sini yaitu kalian bisa membantu tim kalian untuk auto revive jika tim kalian ini ada di atas kalian gitu ya. Misalnya di sini tim kalian tuh ada di tingkat kedua di sini dan kalian tuh ada di tingkat pertama, di sini kalian bisa aktifkan langsung kayak gini skill Dimitri-nya. Dan di situ otomatis teman kalian tuh bisa langsung auto revive dengan skill Dimitri kita ya. Nah, di situ kalian bisa lihat jadi langsung bisa auto ter-revive gitu guys. Tapi di sini kalian tuh perlu diingat ya, jarak antara teman kalian dan kalian ini tuh harus 3,5 meter ya maksimalnya itu. Jadi selebih 3,5 meter itu nggak bisa di-revive dengan cara seperti ini guys. Oke sih, kita lanjutnya nomor 3 di sini yaitu trik gabungan antara karakter Dimitri, Tifa dan Olivia guys ya. Nah, jadi kalau kalian gabungkan 3 karakter itu, maka pada saat teman kalian ini kenok dan kalian revive, maka darah teman kalian tuh langsung auto full ya. Walaupun habis kenok, darah teman kalian tuh langsung auto full gitu guys. Dan di sini langsung saja kita akan cobain buat kenokin teman kita dan langsung saja kita revive guys ya. Apakah langsung full darahnya ini? Kita coba lihat guys. Dan langsung aja kalian nyalakan Dimitri-nya di sini. Dan kalian bisa lihat darah teman kita ini gila langsung auto full gitu ya. Padahal baru juga di revive langsung auto full ya. Jadi sudah nggak perlu med kitan lagi guys teman kita ini guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya segede gaban ini, kalian bisa lihat nih. Setelah di revive tuh langsung auto 100 HP dan langsung bisa jadi full HP gitu guys. Kalian bisa lihat tuh. Jadi trik ini tuh sangat cocok banget buat kalian yang main turnamen gitu dan temennya kenok. Kalian langsung saja pakai trik ini ya. Menggunakan skill-skill karakter ini langsung auto full HP. Tapi ini cuma 175 ya. Nah, kalau teman kalian tuh ada jamurnya di sini atau EP-nya, maka di sini langsung auto full HP guys. Kalian bisa lihat nih ya. Jadi 175 ditambah EP-nya dari si teman kita ini, kalian bisa lihat langsung auto full guys. Jadi sangat mantap ini guys. Oke sih, kita lanjutnya nomor 4. Jadi di sini kalau teman kita ini kenoknya yang ada di bawah dan kita ini ada di atas di sini juga bisa di revive dari sini guys. Jadi kalian tinggal klik saja Dimitri-nya, maka otomatis teman kalian tuh bisa buat revive ya guys ya. Asalkan di sini jaraknya tuh 3,5 meter guys. Lanjutnya nomor 5 di sini yaitu self revive full HP gitu ya. Jadi ketika kalian menggunakan karakter Tifa, Dimitri dan Olivia secara bersamaan dan kalian gunakan ini untuk self revive, maka kalian bisa lihat ya, darah kalian tuh jika sudah di self revive maka langsung auto full gitu ya. Jadi sangat berguna banget ini guys. Untuk revive teman dan untuk diri sendiri juga berfungsi semua gitu ya. Jadi mantap banget karakter baru ini, apalagi ditambah Olivia gitu ya.
Oke sih, kita lanjut nomor 6 di sini, yaitu kalian juga bisa menggunakan skill karakter Dimitri ini jika kalian berada di air gitu ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, darahnya langsung auto bertambah guys. Jadi sangat mantap banget guys. Yang penting jarak kalian tuh 3,5 meter itu dimanapun kalian bisa menggunakan skill karakter Dimitri ini guys. Oke sih, kita lanjut nomor 7 di sini. Ketika kalian menggunakan skill Dimitri ini di samping kendaraan, maka tulisan supir dan penumpangnya itu akan menghilang ya guys ya. Jadi akan ngebug seperti ini guys, Dimitrinya ini guys. Jadi kalian nggak bisa naik mobilnya itu. Begitu juga disiplin di sini, kalau kalian pakai Dimitri disiplin, maka tulisan gunakan disiplinnya ini juga akan menghilang gitu ya. Dan nggak cuma itu, di launchpad ini juga akan menghilang guys kalau kalian pakai skill karakter Dimitri ini ya. Tuh, jadi nggak ada tulisan gunakan ininya guys, launchpadnya gitu ya. Oke sih, kita lanjut nomor 8 di sini, yaitu trik karakter Tifa, Alok dan Olivia ya. Nah, jadi ini adalah trik alternatif ketika kalian nggak punya karakter Dimitri guys. Nah, jadi kalian menggunakan Alok saja di sini juga bisa membuat darah teman kalian yang habis di revive itu langsung auto full ya. Kalau misalnya tuh langsung auto full coy. Jadi mantap ya guys ya. Nggak punya Dimitri pun Alok pun bisa guys. Nomor 9 di sini yaitu untuk trik revive dan kabur gitu ya guys ya. Jadi skill karakter Dimitri ini itu akan menetap jika kalian pencet di situ guys. Dan kalian bisa fokus perang dan teman kalian pun bisa ter-revive gitu ya. Jadi saat mantap banget guys skill Dimitri ini ya. Nggak kayak Alok, Alok kan ada di badan kita gitu ya. Kalau Dimitri itu ada di tempatnya gitu guys. Oke sih, kita lanjutnya nomor 10 ya, nomor terakhir di sini, yaitu kalian harus memaksimalkan level karakter Dimitri dan Tifa kalian untuk hasil yang maksimal juga gitu ya. Jadi kalau kalian pengen trik dan tips tadi berjalan secara lancar, kalian wajib untuk mengupgrade skill karakternya jadi level max gitu guys. Karena karakter-karakter ini tuh sangat OP banget ya. Sudah gratisan juga dan murah juga ya kan, dan OP banget gitu. Jadi saat mantap banget dan wajib banget buat kalian maksimalin level-levelnya gitu. Oke sih ya, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini ya guys ya. Semoga video ini bisa berguna buat kalian gitu ya guys ya. Sebelum menutup video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like dulu di bawah dan subscribe buat kalian yang belum subscribe guys. Dan jangan lupa kalian follow Instagramku ya. Oke guys, bye-bye.